Aku. Ya. Kali ini kita akan masuk di segmen TI. Apa itu? Tebak ingatan. Games ini sangat bermanfaat untuk artis dan juga juragan angkot. Karena untuk mengingat angkot berapa yang dipakai, setoran berapa yang setor. Kadang-kadang kita suka lupa. Dan termasuk Ebel. Yang Ebel itu kalau misalkan, nih gua ngomong nih sama Ebel. Bel, besok lu ke rumah gua ya, kita collab. Oke bang, oke. Habis itu ditanyain lagi, Bel gimana besok? Besok apa? Lupa Diana, ya. Lupa. Nah kenapa? Karena Ebel ini pernah didatangin sama apa Raditya Dika dulu pernah ngasih psikolog. Ya benar pak. Karena Ebel itu nggak bisa mengingat sesuatu hal. Oh gitu ya? Pak. Sampai saat ini Tikur. Dia pun nggak tahu siapa dirinya sebenarnya. Parah banget lu Bel. Itu, berarti dia harus punya pacar yang ingetin. Yeah. Harus punya pacar yang ingetin. Kebetulan Ebel juga kan ditinggal nikah sama pacarnya. Ya. Ya kan? Dinar Candy masih jomblo Dinar Candy. Dinar masih available enggak? Aku kalau lihat Ebel belum katanya. Kalau penyanyi jalan. Kalau lihat Ebel aku enggak available. Kenapa? Hah? Kenapa? Bukan tipu aku. Enggak bercanda-canda. Dinar. Oke, kalau begitu kita akan mulai janda permainannya ya. Yang pertama adalah Dinar Candy. Jadi kita akan memutarkan sebuah video. Ya. Kamu harus melihat dan mengingatnya. Nanti pertanyaannya seputar video yang kita putarkan. Oke? Okay? Sudah okay. Siap Dinar Candy? Siap. Apabila tidak bisa menjawab, Dinar Candy harus memakan nanas ini beserta coklat Irlandia. Ya, nanas makan coklat. Gak apa-apa enak. Oh, Belgia ya? Ini coklat dari Belgia. Belgia. Terkenal banget tahu. Tapi cobain ya. Ini dari Belgia. Tapi orang Belgia belinya dari Irlandia. Bapak kayak ngerti aja. Egois banget gue ya. Oke. Coba mana videonya? Kita lihat video yang berikut ini. Ini dia. Pak, kalau ada yang ngambil barang Sule tapi gak bilang dulu gimana tuh? Itu lo maling namanya Le. Tegur aja. Gak enak nunggurnya. Tapi gak apa-apa lah. Murah ini mah. Bukan masalah murah atau mahalnya. Kalau maling mah ya maling. Biar ada efek jera. Tegur, Le. Lo maling apaan sih? Anggur, A. Anggur? Maling jera? Apa tadi? Gak apa-apa. Yang penting dicuci dulu ah. Soalnya sempat jatuh ke kloset. Itu yang barusan adalah si Om Sabar ya. Om Bocor. Pertanyaannya, kenapa Om Bocor mual-mual? Ayo. Kan makan itu anggur. Jatuh ke kloset berarti belum dicuci. Oke, karena anggurnya jatuh ke kloset. Ingatannya luar biasa. Gampang. Selanjutnya Mbak Acep forever. Biar pakai bahasa Sunda aku nggak ngerti. Acep tinggal lihat video nanya. Lihat videonya. Oke, pertaruh sana ya lihat video. Ini dia. Ini dia. Mahaji. Ini dia. Halo, Le. Kemarin aku ketemu cewek cantik banget. Pengen ketemu Sule. Katanya terus janjiin aja ketemu Sulenya hari ini. Tapi Sule jangan datang. Aja yang ketemuan. Soalnya masih kangen. Aduh, cantik pisan sampai ngeces 3 kali ya. Soalnya, Le. Bentar, Le. Ada telepon. Halo? Halo, A. Kalau mau telepon Sule, ke nomor yang ini aja. Jangan ke nomor yang lama. Nomor yang lama dipinjam Teteh. Teteh siapa? Teteh istri AA.
Mohon maaf, HP-nya tenggelam di banjir Singapura. Karena itu kenali dulu cintamu, jangan buru-buru jejakilah. Tidak ada keberkahan menutupi kesalahan, apalagi kebohongan, ya. Mbak Acep, pertanyaannya adalah berapa jumlah HP Om Bocor atau si AA yang tadi digunakan? Ada berapa? Sebaliki HP nak. Dua. Betul! Juragan angkot yang brilian, Mbak Acep. Tidak mungkin Mbak Acep menjadi juragan angkot kalau tidak fokus dan mempunyai konsentrasi dan ingatan yang luar biasa. Bertambah Mbak Acep! Mbak Acep tidak kampanye, tenang. Brigita. Yes. Oke. Silakan videonya yang harus diingat, ini dia. Malam mama mimpi dikasih berlian sama papa. Ma, kita lagi bokeh, jangan macam-macam. Tapi kan cuma mimpi, pak. Papa aja semalam mimpi, mama nyuruh kawin lagi, papa gak cerita. Eh, tambah lain mimpi, kayak nak. Gila, gak ngotik. Mimpi. Mama mimpi. Oke, lucu sekali. Lucu sekali dia ini. Wajar kalau dia menjadi guru komedi aku ya. Emang brilian dia itu ya. Udah enak jadi artis, jadi bupati. Kalau udah dibilangin, udahlah nanti juga habis. Bener 2012. Maaf A ya. Oke, Britiga menyaksikan videonya tadi. Pertanyaannya adalah, apa mimpi Ambu Om Bocor dan apa mimpi Om Bocor? Apa mimpi Om Bocor? Ya. Menjadi orang kaya. Menjadi orang kaya. Menjadi mimpi orang... dibelikan? Mimpi dibelikan. Tadi ngomong apa? Berlian. Betul! Wow. Berlian. Ebel. Saksikan video berikut ini. Siap-siap, Bel. Bikinin kopi dong, Ma. Sebentar, Pa. Cepetan. Sebentar. Sekarang dong, Ma. Sebentar! Oke. Ebel, siapa? Pertanyaannya adalah, sudah berapa hari Om Bocor gak bisa tidur? Aduh. Jawab! Berapa hari, Bel? Jawab! Videonya tadi ini, Pak, ketawa-ketawa. Ada? Kaget. Ada videonya tadi ada? Mm-mm. Ada videonya? Enggak mungkin tidak sesuai dengan pertanyaan ini. Iya. Berapa Awas. Hari Om Bocor enggak bisa tidur? Ayo, Ebel. Pin. Oh, 7 hari, Pak. 7 hari. Memang benar dia tuh butuh psikiater dan juga. Berapa? Psikiater. Psikolog. Parah nih. 7 hari, padahal 5 hari. Kita lihat ya. Dilihat dari kepalan tangannya Om Bocor. Kita lihat. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya kan harus dilihat, didengarkan. Fokus. Ya saya sudah fokus jawabannya. Berarti memang kamu tuh susah untuk mengingat. Padahal ini belum berapa hari. Benar. Selanjutnya Mbak Acep. Tunggu buat dulu, Acep. Dan karena salah. Ya. Oh iya, salah. Dihukum. Siapkan. Tenang, hukumannya juga enak. Ini coklat dari Kelvin. Saya senang banget Kang sama kayak gini-gini. Coklat. Alhamdulillah. Iya, makanya saya senang banget. Ini cocok aja Kang. Cocok, coklat. Cocok. Ini cocok dulu. Ini mah saya mah tenang Kang. Iya. Coklat di Belandia, sok. Tapi dijualnya ya. Belandia. Ini coklat apa oli sih? Oke, Bel. Enak coklat. Gak? Baru pertama kali merasakan coklat Irlandia. Merasakan kecap saya, Pak. Coklat! Kecap! Coklat! Coklat kan? Coklat. Iya. Coklat. Coklat teman-teman. Iya. Yeah. Coklat kan? Coklat sama oli. Mau bohong. Mau bohong.
doang depan juragan angkot. Pertanyaan buat Abah Kasep. Abah Kasep. Apa warna baju yang dipakai? Belum, video dulu. Oh, video dulu. Iya, video dulu. Maaf ya, semalam kelepasan kentut. Gak apa-apa, kentut mama seperti parfum Eropa kok. Emang wangi? Baunya tahan lama. Malu. Oke, pertanyaan. Apa warna baju yang dipakai Om Bocor, Abah? Wow. Warna baju. Hitam. Hitam. Betul. Oke, sekarang Dinar Candy. Oke, selanjutnya Dinar. Kita lihat dulu videonya. Dia kan ditanya. Udah tadi. Halo, iya Mang Jajang? Oh bukan, ini Diki. Diki mana? Diki Mulin? Bukan. Diki Ihan? Bukan. Fokus atuh biar gak salah sambung. Oke, pertanyaannya. Dinar, apa warna handphone Om Bocor? Hitam. Betul! Oke, selanjutnya buat Brigita. Brigita, silakan. Oke, Brigita, silakan play video. Om, ini Mawar yang semalam ketemu di pom bensin. Oh iya, dapat. Kalau saya jadi istri kedua Om, cocok enggak? Mending ngomong langsung aja ketemu di mana yuk? Di TPU ya, Om. TPU tempat pemakaman umum dong. Iya. Oke. Oke. Pertanyaannya, di mana tempat cewek itu berada? Di TPU. Betul. Ebel Cobra. Ayo Ebel. Kita lihat videonya. Ya Kang, siap Kang. Kamu harus konsentrasi. Iya, siap Kang. Ya. Ini dia. Mau kemana Pak? Mau ke reuni SMA. Mau ketemu mantan pacar ya? Enggak lah Pak. Ya udah sana, gak usah balik lagi. Oke. Mana tadi? Pertanyaannya. Apa dialog Om Bocor saat marah sambil duduk? Nah. Ayo inget enggak? Tadi kan ada loh. Ada, tadi ada. 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 Apa? Bukan. Ayo diingat lagi. Buru, kalau inget aku nanti pulang aku anterin. Yes. Oh. Jawab apa? Gitu Kang, tadi Kang. Salah. Dialog yang benar adalah Muslaulua aloa ala telet. Tapi benar kok. Kalau nggak percaya kita lihat videonya ya. Kita lihat nih. Mau kemana Pak? Mau ke reuni SMA. Mau ketemu mantan pacar ya? Enggak lah Pak. Ya udah sana, nggak usah balik lagi. Banget ini. Ya, emang dong, seger coklat dong. Irlandia. Lu katanya enak, muka lu begitu banget. Pakai itu ini dong. Ini masalahnya kecap nih manis. Coklat. Oh, dia mah ingatannya parah ya. Iya, kamu enggak tahu rasanya. Baru juga. Iya, ya, saya enak banget. Saya emang enggak pernah makan beginian enggak. Iya, makanya dimakan. Oke. Pertanyaan terakhir, kayak ada lagi. Om. Pertanyaan terakhir. Ebel, kita lihat videonya. Ini dia. Mau minum dulu gak? Langsung mati. Karena Ebel sudah gelap. Ingatan Ebel sudah gelap. Berarti makan lagi Ebel. Makan lagi tadi kan ngeblank. Iya. Oke. Iya. Sekali lagi kita lihat. Lihat videonya. Oh, masih ada videonya. Macet, Bel. Jangan lotot. Jangan lotot.
otot saya tahu nih. Oke, ini gampang, Bel. Nah, pertanyaannya. Ya, saat Om Bocor teriak, jangan melotot. Ya. Nada dasarnya dikunci. Apa? Kang. Sumpah, Kang. Kita lihat. Betul. Betul atau salah? Nah, benar itu, Kang. Coba. Jangan melotot. Jangan melotot. Sekarang sudah terbukti dan nyata ya buat Raditya Dika, nggak perlu mendatangkan psikolog atau psikiater untuk Ebel. Benar. Tapi terus siapkan nanas dan kecap. Nanti kita akan kembali lagi, kita akan menyaksikan wayang santuy berserta bintang tamu pada malam hari ini setelah yang satu ini. Tetap di Santuy Malam.